Babin tuh ya. Anggota Babin Kamtipmas, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Polsek Teluk Segara, Polres Bengkulu Kota, Aibda Dwianto, memberikan makan serta menyuapi seorang nenek yang bernama Hasanah yang berumur 95 tahun di Jalan Ibnu Hajar RT3 RW1, Kelurahan Kampung Balik, Kecamatan Teluk Segara, yang terlantar karena diusir dari rumahnya yang bertempat tinggal di Jalan Citarum, Kelurahan Padang Harapan, oleh anak tiri yang bernama Mahmud serta menantunya Wartiani. Sedangkan suaminya telah meninggal dunia. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tirbrata TV, Salam Tirbrata.